Well, to be like this me?

Ini sampai tanggal Ini bunyi berapa ya? 640. 600... Ini gua punya 1 lagi 350. lagi Iya. Terus 20. 2 klik balkan Ini gua belum ngenti ya, sampai का का ये पढ़

The <laughs> one.

Thank <laughs> you.

Oke, okay, uh, tes-tes. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, okay. kita mulai ya. Oke, okay, uh, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, senang bisa berjumpa lagi ya. Uh, semoga teman-teman semua uh, diberkahi kesehatan ya. Terus, kemudian uh, marilah untuk memulai perkuliahan pagi, pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi ya. Oke, okay, uh, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, okay, uh, cukup. Oke, okay, uh, sebelumnya uh, mohon maaf ya, uh, saya tidak bisa on cam karena uh, laptop-laptopnya saya ketutup ya. Jadi, saya... Uh, apa namanya? Nah, menggunakan komputer ini. Oke, okay, uh, kita lanjut materi ya teman-teman ya. Sebelumnya uh, mungkin di sini kita sudah uh, apa namanya mengawali ya kemarin uh, untuk mata kuliah teori grafika ya. Cuman sedikit untuk mereminder mere ya. Mungkin di sini semuanya uh, ada siapa saja ya. Ada Mbak Lili, Mas Ah. Mas Nathan, Mas Reyhan, Mas Faiz, Mas Saad, Mas Djaski, Mas Saidi, Mas Giri, Mas Romi, Mas Dafa ya. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, okay, uh, sedikit reminder. Uh, mungkin ada yang masih inget uh, apa namanya untuk uh, definisi dari teori grafika itu seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Uh, yang bisa menjawab mungkin nanti silahkan uh, menyebutkan namanya. Ada yang masih ingat kira-kira teori grafika itu apa? Ada yang masih ingat? Baru seminggu loh ini. Eh, dia, dia. Oke, okay, uh, mungkin belum ada ya. Oke, okay, uh, jadi sedikit reminder buat teman-teman semua. Uh, apa namanya? Untuk teori grafika itu apa ya? Sebenarnya uh, sama. Ya, jadi uh, apa namanya? Kalau grafika sendiri itu uh, masih berkaitan dengan bidang uh, ilmu komputer ya, teman-teman ya. Nah, di sini memang uh, fokusnya ya. Fokusnya adalah uh, untuk membuat sebuah citra atau sebuah gambar ya, pada intinya seperti itu. Dan memanipulasi dengan menggunakan uh, bantuan alat ya alat atau aplikasi yang ada di komputer ya mulai dari alip aplikasi apa namanya uh, grafis maupun aplikasi uh, 3D modeling seperti itu ya nah uh, berkaitan dengan hal itu uh, mungkin saya sedikit Bercerita dulu ya, apa namanya soal sejarah ya? Jadi, soal sejarah dari sebuah grafika itu, saya share dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi eh, kalau kemarin pengertian singkat, ya soal teori grafika, terus kemudian manfaatnya juga untuk apa, terus kemudian kira-kira eh, teknologinya juga seperti apa. Nah, eh, sedikit eh, mengupas soal sejarah, jadi sebenarnya kalau grafika itu sendiri tidak tiba-tiba muncul, ya. Tidak tiba-tiba muncul uh, untuk saat ini, tapi memang sejak dulu kala itu sudah ada, gitu ya. Nah, uh, jadi berbicara soal sejarah, jadi zaman dahulu ya, zaman dahulu uh, sudah dimulai sejak uh, zaman bangsa Mesir, Roma dan Yunani. Ya, jadi mereka uh, berkomunikasi secara grafik, ya. Kalau teman-teman sering lihat, itu ada namanya relief, ya, relief e, sejarah, ya. Nah, itu bentuknya e, sebenarnya sama bentuknya gambar, ya. Bentuknya gambar, tapi kalau zaman dulu, bikinnya seperti apa? Bikinnya kalau zaman dahulu itu kan dipahat, ya, dipahat, entah medianya menggunakan batu atau menggunakan e, apa namanya, e, media tanah. Nah, itu macam-macam ya. Nah, contohkanlah e, beberapa lukisan yang terdapat pada batu nisan orang Mesir ya dapat dikatakan sebagai lukisan teknik. Nah, kemudian patan zaman dahulu. Nah, kalau itu di Mesir ya, tapi kalau teman-teman mungkin sering e, main ya, kemain ke situs prasejarah, lebih tepatnya ke candi. Ada yang pernah main ke candi sini? Kalau di Jogja banyak candi soalnya. Ada yang pernah main ke mungkin ke Borobudur, ke Prambanan? Ada nggak oh. yang pernah main? Pernah ya? Iya. Nah, di situ pasti ada uh, salah satu lukisan atau mungkin patan ya tentang uh, cerita zaman dulu, zaman dahulu itu seperti apa. Nah, mereka uh, membuatnya dalam media batu ya. Jadi, ada seperti gambar. E, mungkin kita bisa menterjemahkan, "Oh, ceritanya seperti ini." Nah, itu sebenarnya juga masuk sebuah grafika, ya. Cuman bedanya, kalau dulu kan tidak menggunakan komputer, ya, tidak mungkin e, menggunakan komputer, terus di apa namanya, di laser gitu, ya, terus dibentuk gambar, enggak? Tapi, zaman dulu memang bentuknya dalam pahatan, ya, seperti itu. Tapi, konsepnya sama, mereka eh, apa namanya menyajikan sebuah gambar, ya, dan gambarnya itu eh, bentuknya memang tidak nyata. Eh, bukan tidak nyata, ya, bentuknya itu dimanipulasi, gitu, ya, dimanipulasi, tidak benar-benar kayak eh, gambar orang itu, tidak nah, seperti itu. Jadi, konsepnya hampir sama cuman memang tidak bentuk digital bedanya cuman ke arah sana saja dan tidak menggunakan komputer jadi sejarahnya seperti itu jadi zaman dulu itu udah ada bahkan eh, kalau teman-teman lihat ya eh, itu sudah diterapkan pada sebuah bahasa ya bahasa kuno ya aku bilang bahasa kuno itu berda Terdiri dari apa? Terdiri dari simbol, terdiri dari uh, tulisan mungkin huruf, tapi hurufnya memang huruf zaman kuno seperti itu. Kita harus menerjemahkan dahulu. Nah, seperti itu ya. Kalau sekarang kan uh, kita bilangnya tipografi ya. Kita berbit, uh, bermain dengan font, membuat sebuah tulisan, membuat sebuah logo mungkin seperti itu. Nah, konsepnya sebenarnya sama. Nah, akhirnya dimodifikasi, bahkan kalau saya bilang ya, alfabet ya, teman-teman, alfabet itu juga modifikasi dari zaman dahulu gitu ya. Nah, bentuk huruf A sampai Z itu juga salah satu bentuk modifikasi sampai kita mengenal alfabet saat ini. Nah, dulu bentuknya bukan seperti itu mungkin ya, bukan cuma alfabet tapi bisa juga numerik. Nah, sebenarnya konsepnya itu juga masih. Uh, satu dengan namanya sebuah grafika seperti itu ya. Jadi itu adalah sejarah singkat. Uh, jadi tidak uh, serta merta grafika itu sudah ada saat ini enggak. Tapi zaman kakek uh, moyang kita uh, itu sudah diterapkan. Cuman memang kalau zaman dulu zaman dahulu kan belum ada namanya komputer, belum ada namanya era digital, bahkan printer pun juga belum ada ya otomatis mereka ya bikinnya dengan secara eh, apa ya konvensional dengan pahatan ya, seperti itu tapi sudah luar biasa gitu ya nah terus kemudian eh, beranjak lagi eh, sudah mulai dikenal dengan eranya komputasi atau eranya komputer nah perkembangan mulai eh, ada namanya grafika komputer ya cuman di sini eh, terdapat beberapa fase ya. Yang pertama itu tahun 1950-an mulai ada namanya eh, komputer interaktif gitu ya. Terus kemudian fase kedua itu ada di tahun 1960 ya mulai ada namanya zaman penelitian dan riset nah, tentang sebuah grafika komputer interaktif. Terus kemudian berlanjut lagi fase ketiga 19 70 hingga fase keempat tahun 1980 sampai 1990 dan saat ini ya saat ini teknologi e, digital tentang sebuah grafika itu sudah sangat kita bisa nikmatin apapun itu bentuknya seperti itu ya Nah e, apa namanya saya lanjut nah, kita bahas soal fase pertama dulu nah ya jadi fase pertama itu ada tahun 1950 ya tidak begitu cepat karena teknologi dan jumlah dan harga komputer memang tidak mendukung. Jadi pada saat itu tidak semua orang apa ya, tidak semua orang mempunyai komputer ya dan komputer saat itu juga masih bentuknya besar-besar. Bahkan bisa sampai satu ruangan ya. Uh, seperti itu enggak sampai enggak uh, enggak seperti saat ini bahkan uh, kita bisa menikmati komputer itu dalam bentuk laptop gitu ya atau notebook. Nah, dulu kan besar-besar ya mesinnya juga besar, terus kemudian butuh energi ya butuh energi. Butuh daya listrik yang besar juga gitu ya sampai kita bisa sampai bisa menggunakan komputer waktu itu dan cuman beberapa lembaga saja yang mempunyai. Kalau sekarang kan kita bahkan perorangan sudah punya ya. Nah, waktu itu uh, data ada namanya MIT ya, uh, dia berhasil mengembangkan komputer wireless dengan tabung sinar katod, namanya katode ray tube atau CRT. Ada yang pernah di sini pernah ini enggak sih uh, memakai apa? Memakai monitor tabung ada nggak? Yang gendut itu? Pernah pak? Pernah ya pernah pak uh, ya. monitor monitor tabung nah itu namanya katoda itu atau CRT nanti itu ada penjelasan lagi nah nek, dulu kan monitor nggak nggak sa sampai nggak nggak sa sampai sekarang ya sangat tipis ya jadi e, sangat enteng Nah dulu kan bentuknya memang seperti tabung ya dia bentuknya saya bentuknya besar gitu ya terus kemudian waktu itu daya listrik yang dihasilkan pun juga besar ya Terus, kemudian eh, zaman eh, CRT itu juga belum ada namanya full color atau RGB. Ya, nah, zaman dulu masih bentuknya grayscale, hitam putih gitu ya. Nah, mulai eh, apa namanya dikembangkan, akhirnya orang bisa melihat sebuah eh, apa namanya visual melalui eh, apa namanya monitor tabung itu tadi ya. Kalau sekarang masih ada, masih beberapa, masih ada yang pakai, cuman mungkin e, untuk kebutuhan khusus ya, seperti itu. Kalau saya sendiri juga sudah tidak punya, ya gitu ya. Nah, e, pertama kali itu e, teknologi display itu mulai berkembang ya, dengan adanya CRT, dan waktu itu bentuknya juga serta-merta nggak langsung ngeluarin sebuah grafik ya. E, waktu itu cuman bisa dalam bentuk e, tulisan atau bentuk dalam bentuk source code ya jadi bisa menem, me, cuman bisa men, me, apa namanya mempul, memunculkan me, teks doang waktu itu dan itu bentuknya hitam putih ya seperti itu nah terus kemudian mulai berkembang eh, teknologinya ke arah full color atau RGB ya sudah mulai apa namanya eh, berwarna gitu ya dan itu memang ditentukan warnanya adalah red, green, blue. Nah, itu mulai berkembang tuh di situ ya. Tapi waktu itu apa namanya masih masih belum bentuk full color banget. Jadi bentuknya itu masih ada yang kayak warna monitornya itu hijau doang, merah doang. Nah, itu itu nanti ada penjelasannya ke arah display processing gitu ya nah terus kemudian juga muncul meng, e, alat namanya light pen ya atau pena cahaya ya nah, kalau saat ini namanya pen tablet nah, ya jadi kalau teman-teman ada yang pernah pakai pen tablet jadi bentuknya e, kita e, dalam bentuk konvensional menulis gitu ya terus muncul di layar komputer kita ada yang pernah pakai belum sih pak selama ini belum belum ya atau uh, simpelnya uh, teknologinya kalau hampir mirip ya hampir mirip yaitu touchscreen lah ya yang teman-teman pakai di gadget teman-teman uh, cuman kalau uh, live pen itu bentuknya memang uh, apa ya sebuah alat ya sebuah alat dia mengikutkan bentuk mau menggunakan uh, kalau bisa dibilang itu pensil gitu ya terus kemudian uh, apa namanya dia mendeteksi cahaya ya mendeteksi cahaya datang dari titik-titik pada layar nah bentuknya dulu seperti ini nah gini ya jadi bentuknya eh, besar ya bentuknya besar gitu ya bentuknya besar terus kemudian kita menginputkan menggunakan pensil gitu ya cuman nggak seluas saat ini nah, jadi masih bentuknya titik-titik per poin kalau sekarang kan kita pakai pen tablet kan bisa kemana-mana ya bisa bikin gambar apapun kalau dulu masih bentuknya titik-titik gitu ya. Nah, ini adalah teknologi Light Pen. Waktu itu penemunya namanya Ivan Sutherland ya, dia eh, mahasiswa dari MIT gitu ya. Dia menggunakan eh, menciptakan program komputer saat itu disebut dengan Sketchpad. Nah, sketchpad itu kita untuk eh, mengikutan itu ya dengan bantuan Light Pen. Kalau dulu bentuknya seperti ini ya. Jadi masih ada kabelnya ya. Masih ada kabelnya, terus kita menginputkan e, bentuknya satu persatu, per, satu, per poin, per titiknya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan e, bentuknya itu kayak ya kayak buku gambar ya. Jadi ada pensil tanpa ada kabel ya, tanpa ada kabel kita tinggal e, menginputkan e, apa namanya apa yang mau kita input ke tabletnya itu tadi ya. Nah muncullah sebuah gambar ya. Seperti itu, dia eh, digunakan untuk membuat bangun sederhana, ya, pengen bikin bentuk apa dalam sebuah layar komputer. Seperti itu, nah, waktu dulu kayak gitu modalnya, ya. Cuman sekarang kan sangat berkembang, ada-ada lagi teknologi, eh, namanya iPad, ya. Eh, iPad itu sangat eh, enak banget, ya, eh, apa namanya kita tinggal di layar terus langsung muncul. Tapi kalau pen tablet kan kita tidak bisa. Ada pen tablet bentuknya eh, apa namanya LCD ya. Jadi jadi LCD itu juga ada. Tapi kan yang paling simpel itu kita menggunakan iPad gitu ya atau menggunakan eh, apa namanya tablet yang lainnya. Contohnya misalkan punyanya Samsung, Xiaomi dan semacamnya. Nah, itu dia diadaptasi dari teknologi Sketchpad ini dia waktu itu masih menggunakan konvensional dan mesinnya pasti besar dan nggak bisa kita bawa kemana-mana dengan sederhana ya Se sebesar ini mau mau bikinnya pun seperti apa dan waktu itu nah ini yang tak bilang ya teknologi setelah grayscale itu ada uh, teknologi uh, full color tapi waktu itu cuma warna hijau ya warna hijau doang itu ya kita bisa menginputkan dan ini pasti menggunakan Monitor CRT itu tadi nah, seperti itu, ya. Terus, kemudian apa namanya? Tadi ada CRT, ada light pen, terus kemudian ada alat atau pemrograman tools otomatis, namanya Automatic Programming Tool. Nah, itu adalah salah satu bentuk perkembangan dari sebuah light pen juga, ya, pada tahun itu. Nah, seperti itu nah ini penciptanya Ivan Sutherland mahasiswa MIT sampai sekarang teknologinya sangat jadi populer gitu ya nah terus kemudian eh, apa namanya eh, ini CRT ya terus kemudian juga eh, muncul tahun 1950 itu ada namanya printer ya tapi bukan printer yang saat ini kita pakai ya. Dia bentuknya masih plotter, masih masih besar gitu ya. Nah, jadi bentuknya sebesar ini kalau tidak salah saya juga pernah, belum pernah lihat secara langsung ya. Karena waktu itu lahir aja belum ya seperti itu. Nah, muncullah sebuah printer ya, sebuah printer untuk mengeluarkan output gambar ya, kasih berhubungan dengan grafika, mengeluarkan output gambar tapi enggak sampai nggak sesamp nggak belum belum sampai sekarang ini yang bisa mengeluarkan eh, apa namanya output gambar secara full color nah, dulu masih bentuknya mungkin eh, kaku gitu ya nah terus kemudian juga tahun itu muncul namanya CAD ya eh, computer aided design ada yang pernah dengar ya Nah itu adalah salah satu eh, apa ya teknologi yang digunakan untuk bikin rancang bangunan atau rancang eh, apa namanya industrial. Industrial itu seperti kita bikin eh, sketch untuk mesin, mesin mobil atau mesin apapun itu terus kemudian untuk bikin bangunan. Nah, itu adalah eh, teknologi CAD ya ya komputer ID dia dikembangkan oleh perusahaan IBM. IBM pasti teman-teman udah pernah dengar ya. Itu salah satu perusahaan komputer paling besar waktu itu di eh apa namanya di bumi ya, seperti itu. Itu fase pertama, terus kemudian fase kedua ya. Ya nah, ini yang saya bilang itu mulai tahun 60-an ya grafika interaktif ditemukan oleh Ivan Sutherland tadi, terus kemudian dia juga menginputkan selain ada pena tadi, ya, dia juga menginputkan sebuah keyboard, ya. Nah, jadi keyboard yang sering kita pakai untuk mengetik, ya, nah, waktu itu simpelnya kayak gitu buat ngetik. Nah sudah mulai muncul juga keyboard, jadi kita bisa menginputkan uh, huruf atau menginputkan alf alfabet waktu itu, ya dalam uh, komputer uh, terus kemudian uh, sejumlah proyek dengan produk komputer aided design atau manufacturing manufakturin, manufacturing CAD sama CAM telah mulai muncul digunakan untuk uh, menggambar rancang bangunan ya kalau saat ini itu yang sering ada yang pernah pakai ini ada yang pernah uh, menggunakan ini mungkin uh, apa namanya aplikasi Uh, Sketchup ya atau uh, Blender ya, nah, itu digunakan uh, dia adalah basicnya CAD jadi digunakan untuk membuat rancang bangunan, rancang manufakturing dari sebuah mesin, mobil, uh, terus produk dan sebagainya seperti itu udah mulai muncul di fase kedua ini gitu ya. Nah uh, kemudian uh, apa namanya hampir sama ya eh, kalau eh, grafika itu juga eh bervariatif tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya. Nah, namun di sini saya sedikit mengenalkan beberapa pionir ya selain Ivan Sutherland itu tadi ya. Ivan Sutherland itu tadi dia yang menciptakan eh, teknologi Sketchpad atau Light Pen ya. Muncul namanya William Vitter ya. Dia mempo, mempuler, mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 16, eh, 1960. Nah, istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang di tempat yang dikembangkan di tempat ia bekerja yaitu Boeing waktu itu. Jadi, dia memproduksi sebuah eh, plotter itu semacam output seperti printer gitu ya. Menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3D tubuh manusia waktu itu, ya. Jadi, waktu itu sudah mulai ada pesawat, ya. Dia menggambarkan bentuk orang duduk, terus bentuk apa namanya, manufacturing dari apa. Kendali dari sebuah pesawat, gitu ya, dibentuk dalam bentuk model 3D tubuh manusia, gitu ya, dari mulai atasnya itu seperti apa, bahkan gerakannya itu juga seperti apa. Nah, itu mulai dikembangkan oleh William Fitter, nah, teknologi yang saat ini uh, sering kita jumpai. Terus, kemudian ada juga pionir yang selanjutnya, yaitu. Ezra Jack, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory, ya tahun 1963 menciptakan sebuah film, ya, yang mensimu mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit Bumi, ya, ya, jadi eh, dia menggambarkan waktu itu gerakan satelit, ya, saat dia mengitari Bumi, ya. Dia bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti eh, rancang eh, gerakan eh, untuk simulasi gitu ya. Nah, dia digunakan eh, menggunakan komputer mainframe pertama IBM 7090 ya waktu itu. Yang sama beberapa ilmuwan lain menciptakan film untuk mensimulasikan hukum Newton juga, gerakan fluida, cairan dan getaran ya waktu itu. Jadi sudah mulai berkembang ke arah sana. Nah, seperti itu ya, jadi itu apa dari e zajak Terus, kemudian di fase ketiga, ya, mulai banyak komputer interaktif telah digunakan oleh sektor industri, pemerintah, dan ilmuwan untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Nah, mulai dibentuk beberapa komputer interaktif, bentuknya memang grafika ya untuk membuat desain rancang bangunan, untuk membuat simulasi, untuk membuat sketchpad itu tadi. Nah, itu sudah mulai banyak digunakan seperti itu ya. Nah, ini ini juga tak kalah tak kalah ini ya. Dia juga termasuk terkenal ya waktu itu Steve Steve Russell ya. Di tahun yang sama dia menciptakan video game pertama yang disebut Space War program ini jalankan pada mesin DEC PDP1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DEC yang dipasarkan. Nah, waktu itu Spacebar itu ada yang pernah main game Spacebar jadi dia eh, tembak-tembakan menggunakan pesawat di angkasa luar itu loh. Nah, inspirasinya seperti dulu seperti itu namanya eh, komputernya seperti ini. Ya, dia menciptakan uh, salah satu uh, video game pertama yang disebut Space war Saya belum pernah uh, apa namanya melihat juga. Jadi bentuknya seperti ini, gitu ya, uh, kayak gitu. Terus kemudian fase keempat ya sampai saat ini. Uh, jadi uh, penelitian pada dekade ini bertumpu pada penggabungan pengotomasi pengotomasian berbagai unsur desain dan pemodelan. Atau modeling, ya, teknologi hybrid mulai diperkenalkan. Teknologi ini berguna untuk penggabungan objek dengan permukaan, jadi sudah mulai banyak modeling, ya. Jadi, eh, setiap eh, pembuatan sebuah manufaktur, produk, dan sebagainya diawali dengan namanya modeling, ya, 3D modeling, tepatnya, nah, seperti itu, sampai bisa diimplementasikan dalam. Bentuk nyata. Nah, bahkan sampai saat ini juga eh, sudah ada teknologi AI jadi jadi itu sebenarnya eh, perkembangan dari sebuah grafika itu juga ya. Jadi eh, orang tinggal bikin inputin inputin kata ya. Terus kemudian si AI itu menciptakan gambar. Nah, seperti itu sampai ke arah sana sudah ya. Dan itu juga banyak di Digunakan ya, digunakan orang-orang uh, pada uh, apa namanya, antusias. Kalau saya bilang, saya juga kemarin sempat nyoba ya, yaitu menggunakan uh, apa namanya stable diffusion ya, uh, stable diffusion ya, uh, web ya. Nah, misalkan kita tinggal mengetikkan kita mau bikin gambar seperti apa. Misalkan, eh, apa namanya, nah di sini ada contohnya ya. Jadi, misalkan saya membuat a man with a space NASA, misalkan seperti itu. Kita coba generate ya. Nah, ini ada proses AI yang berjalan ya, teman-teman. Terus dia mengelu mengeluarkan sebuah gambar. Nah, ini. Nah, ini adaptasian ya semuanya men with space NASA. Kurang spesifik. Harus lebih spesifik lagi. Nah, coba saya contohkan ini deh. Ada yang pernah nyoba hasilnya ya? coba saya uh, generate lagi uh, high tank solar solar pang utopia in the amazon rainforest waduh sangat canggih ya nah ya jadi dia mengeluarkan uh, gambarnya ini sedikit aplikasi sebenarnya banyak uh, AI yang uh, mengkonversi gambar seperti ini ya Wah, teknologi sudah sejauh itu, gitu ya, sangat-sangat eh, berkembang, ya, sampai dulu yang cuman zamannya batu, ya, zaman ya, aku bisa bilang zaman batu lah, ya, atau zaman prasejarah, gitu ya, eh, orang menggunakan eh, pahatan, paling enggak pahatan di batu, pahatan di tanah, dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah jarang digunakan, ya nah jadi semua sudah dalam bentuk digital adalah uh, dalam dalam bentuk print mungkin seperti itu ya nah, itu adalah perkembangan yang sangat cepat uh, ya apapun teknologi sekarang sudah uh, yang yang apa ya yang berkaitan dengan grafika ya lebih tepatnya ya bahkan kalau pengembangan display juga itu masuk ke ranah grafika juga jadi sekarang yang teman-teman lihat ya di Benar, di laptop kalian atau di handphone kalian, nah, dia punya teknologi display-nya masing-masing, ya. Ada OLED, ada uh, retina display, mungkin, uh, dan itu juga masuk di sebuah grafika. Itu nanti ada penjelasannya, itu ada penjelasannya di arah display processing. Nah, jadi, saat monitor mengeluarkan gambar itu seperti apa? Nah, itu juga salah satu bentuk dari teknologi grafika seperti itu, sampai bisa sejernih itu. Nah, sekarang kan resolusi, kan? Kalau dulu paling eh, resolusi untuk monitor, ya, untuk monitor itu masih rananya paling ke arah full HD, ya. Full HD itu masih ukurannya 1920x 1080, ya waktu itu ya. Tapi sekarang ranahnya sudah sampai ke arah berapa? 8K mungkin ada berapa puluh lah itu ya. Udah ke arah sana. Nah, seperti itu. Nah, dulu kan cuma bisa sebatas full SD ya. Kalau enggak mungkin masih VGA lah ya. VGA itu teknologi display itu masih ranahnya kecil. Jadi masih 1024 kali 768. Teknologi kecil, nah jadi, nah Adik, apa? Display masih itu dulu ini, ini biasanya di seribu dua empat monitor. Nah jadi bentuknya kecil ya. Sekarang sudah sampai teknologi 8 k. Nah ini nanti juga ada ya. Jadi di penjelasannya mulai dari pengembangan VGA, terus SVGA, SGA itu juga ada di sini gitu ya, ada di teori grafika itu sendiri gitu ya. Oke, okay, uh, jadi uh, itu sedikit sejarahnya ya teman-teman ya, kita perlu ketahui biar uh, paham oh, ternyata grafika itu dulu memang sudah diterapkan ya, oleh nenek moyang kita gitu ya memang dalam bentuknya beda gitu ya sampai sekarang kan sudah sangat enak kita gunakan bahkan jadi hal yang sangat apa ya sangat vital kalau tidak kita gunakan seperti itu misalkan kalau kita melihat ya laptop kita aja tanpa display aja udah bingung ya jadi kita misalkan lagi main komputer tiba-tiba displaynya rusak atau LCD-nya rusak wah itu juga udah bingung udah ketar ketir nah, sampai seperti itu ya nah, gitu ya sekarang sangat penting oke nah jadi itu sejarahnya terus kemudian ke arah perkembangan grafika komputer ya bukan ilmu yang berdiri sendiri pastinya pada dasarnya banyak ilmu yang menyokong sekaligus menjadi dasar dari grafika itu sendiri. Misalnya, yang pertama ada ilmu matematika, ya, ilmu matematika, ya, tadi contohnya, simpelnya, resolusi gambar, resolusi monitor, misalkan itu juga dari ilmu matematika, nah, seperti itu. Terus, kemudian ada geometri, analisis metode, numerik, dan ilmu komputasi, nah, seperti itu, ya. Nah, terus, kemudian, grafika komputer itu ada kaitannya, pasti, ya, dengan namanya grafika komputer pengolahan citra ya dan visi komputer atau komputer vision makanya kenapa eh, teori grafika ini eh, masih ada bukan masih ada ya ada kaitannya besar dengan pengolahan citra digital juga seperti itu ya. Jadi itu masih bagian dari sebuah grafika komputer se seperti itu. Terus kemudian komputer vision, vision komputer itu seperti eh, tadi teknologi AI ya itu salah satu bentuk visi komputer atau komputer vision seperti itu. Jadi saat ini perkembangan sudah sangat luas banget ya, sudah benar-benar eh, apa ya teknologinya ada aja ya seperti itu ya. Jadi dan sangat membantu saya bilang. Terus kemudian dia juga digunakan ya pastinya di semua hampir semua bidang kalau saya bilang ilmu pengetahuan pasti, teknik juga pasti, kedokteran itu juga ada, bisnis, industri, pemerintahan juga menggunakan grafika, seni, hiburan, periklanan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi, hampir semua grafika komputer itu sudah diterapkan, dipakai ya, saat kita webinar atau mungkin kuliah online sendiri. Dia juga diterapkan ya di bidang pendidikan ya sekarang kita tidak butuh uh, mungkin kelas yang besar atau mungkin uh, apa namanya ruangan yang besar terus tidak tidak uh, bertatap muka secara langsung kita sudah bisa menggunakan uh, teknologi grafika mengeluarkan gambar ya mulai dari uh, mungkin webcamnya teman-teman itu juga mengeluarkan oh ini gambarnya atau mungkin Visual dari teman-teman sendiri seperti itu, jadi sudah semua aspek ya, menggunakan itu. Dan eh, apa namanya, eh, perlu teman-teman ketahui, eh, grafika komputer itu juga sangat eh, membantu semua bidang, gitu ya. Memperingan sebuah pekerjaan juga pasti terus. Kemudian, eh, apapun sekarang, eh, apa ya, diproses dengan grafika, kalau saya bilang gitu ya. Seperti itu, oke. Okay. Nah, uh, sampai saat ini ada yang mau bertanya dulu. Nah, uh, nanti grafika komputer itu juga ada kaitannya dengan input dan output juga, ya. Input dan output, simpelnya adalah kalau teman-teman uh, ketahui saat kalian mengetik, ya, menggunakan keyboard gitu, ya. Nah, di situ ada input. At yang masuk dan dia mengeluarkan output nah, dalam bentuk tulisan, misalkan saat saya mengetik A B C D E, nah ini salah satu bentuk dari grafika itu juga ya. Nah di sini ada uh, ruang lingkupnya ya, input uh, dan outputnya. Kalau dari citra itu mengeluarkan gambar ya, dia pengolahan citra digital gitu ya. Nah, terus kemudian uh, itu juga salah satu bentuk dari visi komputer atau computer vision. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti ada mata kuliahnya di semester 4, 5. Ini kalian semester 4 ya? Nah, semester 6 kalau nggak salah. Atau semester semester Seperti itu. Nah, itu erat dengan kaitannya dengan AI. Terus kemudian pengolahan citra juga erat dengan namanya grafika komputer. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, kehidupan sehari-hari kita tidak bakalan eh, apa namanya eh, berjalan tanpa ada perkembangan dari sebuah grafika ya. Tidak akan pernah semudah ini tanpa namanya grafika komputer khususnya ya kita bisa sangat uh, terbantu dan sangat teringankan, oke? Okay? Sebelum uh, saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ini ada berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Wah, rame ya, Alhamdulillah ya. Oke, okay? uh, mungkin saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Oke, okay, saya lanjut. Nah, eh, lanjut lagi pembagian ilmu teori grafika ya. Jadi, kita perlu ketahui juga eh, apa aja sih eh, pembagian bidang ilmunya ya. Yang paling simpel itu ada tiga: jadi, ada modeling, ada animation, ada rendering, dan ada pengolahan citra. Sebenarnya, satu lagi ya, nah. Modeling yaitu mempelajari cara menggambar menggambarkan permukaan bidang ya contohnya di samping ini saat teman-teman bikin e, apapun itu itu pasti ada bentuk modelingnya dulu ya terus kemudian e, selanjutnya ada bentuk anime, animasi ya dia mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi sebuah gerakan ya. Jadi sebelum uh, sebuah modeling itu berjalan. contohlah kalau teman-teman bikin uh, film ya. Bikin film, uh, film itu bentuk 3D gitu ya. Nah di situ dikasih animasi. Nah, animasinya digunakan untuk menggambarkan atau membuat sebuah gerakan. Gerakan tangannya seperti apa. Gerakan kepalanya seperti apa. Bahkan gerakan berjalan itu juga seperti apa. Nah. Terus kemudian yang ketiga adalah rendering, ya, dia, dia mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya atau untuk bikin secara realistis, ya, dengan e, tambahan cahaya. Misalkan e, kita bikin modeling gitu ya, terus di rendering supaya kayak kelihatan, wah ini tuh beneran atau cuman bentuk dari komputer ya, nah sampai seperti itu. Makanya ada namanya rendering, ya. Rendering itu digunakan untuk itu tadi mem, e, menampilkan efek cahaya atau membuat foto atau membuat citra itu secara realistis realis reali realistik lagi nah, secara real lagi lah secara real secara nyata. Wah jadi sampai bisa kita nggak bisa ngebeda ini antara yang nyata sama yang oh ternyata itu tuh e, bentuk e, apa namanya? Uh, rendering sampai seperti itu ya Oke okay, uh, kita berbicara dulu soal modeling ya Nah modeling ini uh, ada kaitannya memang menggambarkan objek ya Objek nyata contohnya misalkan kalau teman-teman bentuk sebuah panitia Itu juga harus tahu uh, bentuk geometrisnya ya Mulai tangannya itu seperti apa, badannya pun juga seperti apa. Nah, itu bentuk geometrisnya ya. Terus, kemudian karakter wajahnya juga seperti apa. Nah, modeling digunakan seperti itu, bukan cuma buat manusia, tapi juga untuk yang lainnya. Nah, contohnya, untuk manufacturing tadi, pembuatan mesin, pembuatan eh, rancang bangunan, itu kan juga ngelihat dari e, bentuk real ukuran aslinya, misalkan kalau rumah nih ukuran rumahnya nanti dengan luas tanah 100 meter persegi, nah ruang ba apa, bangunannya secara lastik, real real realnya itu dibuat 80 puluh meter persegi misalkan, ya di dalam bentuknya itu benar benar dibuat ukuran segitu, dimodeling seperti itu, nah sampai bisa diimplementasikan dalam bentuknya tak seperti itu, ya. Nah, pemodelan objek 3D dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasinya. Akurasi itu secara ketepatannya. Cara misalkan kalau kita bikin ukuran bangunan, ukuran bangunan 80 meter persegi ya ukurannya bakalan segitu, ya. Karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis, makanya kan kalau bikin modeling itu ada perbandingannya. Misalkan kalau di komputer kita satu banding nyatanya berapa? Satu banding 100 atau satu banding 10 kah seperti apa? Seperti itu ya. Sampai uh, dia jadi bentuk nyata seperti itu. Nah, gambar-gambar geometris tadi disebut atau dinamakan namanya wireframe. Jadi rancang uh, 3D-nya itu disebut wireframe. Jadi saat teman-teman mau bikin misalkan Contohnya saya ketikan wireframe car design, car model lah ya, car model. Nah di sini bakalan muncul. Nah seperti ini ya. Nah ini bentuk geometrisnya ya teman-teman ya dari lekungannya seberapa besarnya juga seberapa. Terus misalkan atau wire car wireframe car mesin misalkan. Nah mesin juga punya modelingnya ya sebelum diimplementasikan Nah seperti ini nanti dia dibentuk dengan menggunakan mesin khususnya ya sampai dia kelihatan besar nah, mesin aja ada modelingnya gitu ya sampai sekarang semuanya pasti ada modelingnya seperti itu apa misalkan yang ada wireframe eh, desain apa desain eh, aplikasi juga namanya wireframe ya kita bentuk modeling yang nyata dulu wireframe uh, human model nah seperti ini ya uh, jadi bentuk uh, nyata orang ya nah, sampai dia bisa berjalan secara real itu dianimasikan gitu ya nah geometris itu apa geometris itu ya ini ini tadi uh, jadi bentuk uh, nyatanya itu seperti apa geometrinya seperti apa lekungan lekukannya bentuknya juga seperti apa nah itu namanya geometri seperti itu ya oke jadi sekarang itu setiap uh, saya bilang uh, semua rancang yang kita buat itu pasti ada namanya wireframe-nya dulu ya ada rancangannya dulu atau bisa dibilang kalau bikin uh, Bentuk itu modelingnya dulu, di modeling dulu, kira-kira mau seperti apa nih bentuknya nih besarnya juga seperti apa, ukurannya juga seperti apa, makanya harus dibuat secara real seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ini masih bentuk modeling juga ya. Nah, biasanya juga ada bentuk ini, bentar. Nah, eh, secara umum pemodelan geometris dapat diartikan sebagai dia ada juga memotret objek nyata, memotret objek nyata lalu mengubahnya menjadi objek maya virtual. Nah, kalau teman-teman sering lihat itu biasanya digunakan untuk pembuatan eh, apa namanya eh, film ya. Jadi dikasih namanya eh, green point atau green eh, apa namanya Poin uh, untuk produksi film, entar green uh, screen aja deh. nah ini si bentuk uh, ini poinnya ya jadi orang itu ada alat ya uh, jadi dia dibentuk poin poin, di the, scene point, yeah, the scene movie nah inilah ya nah di sini nah ini ya contohnya ya Nah, jadi uh, mereka di uh, objek secara nyata itu ya Objek apapun, mereka bentuk dulu sen uh, sendiri ya. Nah, jadi mereka dikasih poin-poin-poin-poin seperti ini untuk nanti digerakkan dalam bentuk uh, komputer. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar kelihatan lebih nyata lagi. Nah, contohnya misalkan, nah jadinya jadinya seperti ini nih, ya kan? Nah, jadinya uh, nanti kayak gini implementasinya. Terus kemudian nih, di sini juga uh, kurang jelas ya. Gambarnya ya, ntar coba cari yang agak jelas. Jadi di mereka uh, green screen suite ya namanya ini juga bisa dibilang kalau ini uh, dikasih poin-poin seperti ini juga, nah ini bisa jadi biasanya digunakan itu tadi. Nah ini nah, poinnya seperti ini sebenarnya, rumah kayak green. Di setiap titik bagian itu dikasih poin supaya apa? Mereka e, meniru objeknya secara nyata, cara real dulu, baru nanti dibentuk dalam bentuk e, modelingnya. Karena kalau kita menggunakan pure menggunakan e, apa namanya komputer, biasanya jatuhnya nanti tidak cara nyata atau secara real. Misalkan saat kita apa namanya berjalan, gitu kan? Nah, itu kan juga pasti tiap langkahnya beda, tuh. Nah, kalau menggunakan pointer seperti ini, dia bisa kelihatan lebih real atau lebih nyata lagi. Nah, biasanya seperti itu, oke okay? ya. Jadi, uh, dia menjelaskan bagaimana uh, mengubah objek nyata menjadi objek maya secara virtual seperti itu. Terus kemudian menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. Itu juga termasuk modeling. Terus kemudian jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Nah, ini yang yang jarang orang gunakan sih sebenarnya, tapi kebanyakan yang digunakan adalah mereka menggunakan uh, green screen point itu tadi untuk menggerakkan modelnya dulu supaya gampang. Gerakannya nanti bakalan lebih gampang lagi, gaturnya seperti itu, gitu ya. Nah, misalkan e, itu modeling, terus kemudian e, lanjut lagi ke arah rendering, ya. Nah, rendering itu apa? Tadi saya bilang e, pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris hingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Nah, rendering digunakan supaya. Uh, saat kita sudah bikin modeling, saat kita sudah bikin uh, warnanya, terus kemudian uh, teksturnya, bentuknya, dan segala macam di, di render lah ya, namanya di rendering, supaya itu dapat kelihatan realistis seperti itu, bentuk-bentuk geometrisnya itu tadi gitu ya. Contohnya, misalkan kalau kita bikin bangunan gitu ya, kita kalau teman-teman arsitektur. Modeling ya di sini, ya, arsitektur modeling gitu ya, modeling 3D rendering ya. Nah, seperti ini ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya uh, bentuk rendering saja ya, tapi bisa kelihatan secara nyata ya, nah, karena ada penambahan efek cahaya, efek apa namanya. Uh, yang pasti sih cahaya ya, karena memang kalau seperti ini kan, uh, apa namanya, pasti soal itu. Nah, saat cahayanya turun seperti apa, nah ini kan sebenarnya bentuk uh, 3D modeling sudah di render, tapi ya, tapi kalau belum di render itu ya beda. Bentuknya masih seperti mana ya? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, sebelum di rendering namanya ya saat di rendering ya bentuknya tadi sudah mulai ke arah nyata seperti itu nah seperti ini biasanya nah rendering pun juga e, karena dia masuk ke ranah yang lumayan kompleks ya rendering itu juga butuh e, ini butuh apa namanya butuh perangkat yang lebih besar lagi ya dan prosesnya juga lumayan lama ya Misalkan kalau teman-teman render seperti ini itu aja bisa butuh jam-jaman juga karena memang dia prosesnya adalah eh, itu ada di proses namanya eh, Open GL namanya ya graphic language jadi dia semacam eh, bahasa tapi bahasa sebuah grafikanya nah, untuk diimplementasikan dalam bentuk real, real atau realistis seperti itu. Open GL namanya. Nah, seperti itu sampai dia ber nyata. Kayak gini ya, kita uh, kayak uh, wah kok kadang bentuk, bentuk komputernya bahkan lebih bagus daripada bentuk aslinya sesudah diimplementasikan. Ya, gunanya apa? Karena digunakan untuk memanipulasi, memanipulasi itu tadi, padahal bentuknya kalau udah jadi jelek ini. Tapi kalau memang bentuk komputasi dari grafikanya, jadinya memang bakalan bagus seperti itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk memanjakan mata manusia, untuk wah aku ngelihat ngelihat modelnya udah bagus ya, seperti ini ya, rendering di segala macam gitu ya. Bahkan misalkan kalau perusahaan arsitek yang dia men, apa ya, menyediakan jasa untuk uh, bikin sebuah gambar itu pasti ada modeling 3D-nya setelah di render supaya orang tertarik bikin oh ternyata bisa sampai seperti itu ya gitu ya padahal kalau dilihat bentuk e, apa nyata udah jadinya ya kok lebih bagus 3D-nya kan gitu ya kebanyakan ketipu akhirnya seperti itu dengan wah dengan bentuk olahan dari sebuah grafika komputer seperti itu nah e, ini yang dilakukan dalam proses rendering ya yang pertama itu adalah pastinya penggambaran objek 3D dalam bentuk 2D dulu, jadi dibentuk dua dimensi dulu, baru nanti bisa dibentuk 3D kan. Terus kemudian pemberian warna atau e, misalkan warnanya ini warna apa? Nah biasanya kan bentuknya masih e, saya bilang hitam putih lah, atau mungkin bikin satu warna dulu seperti itu. Terus kemudian pengaturan cahaya, nah cahayanya itu dari mana saja arah cahayanya, biar misalkan kalau Kena objek itu pantulannya bakalan seperti apa Nah seperti itu ya Terus kemudian Pemberian gradasi warna itu juga Terus kemudian penambahan tekstur Nah ini juga penting nih Misalkan tekstur untuk kayu Tekstur untuk apa namanya e, Semen Mungkin bata Nah dia juga dikasih tekstur Jadi kalau teman-teman lihat Misalkan modeling e, 3D gitu ya Nah, nah, seperti nah, seperti inilah ya. Nah, saya bilang, ini menggunakan eh, apa namanya? Menggunakan sketsa. Nah, yang pertama tadi, saya, seperti saya bilang, eh, pengambaran penggambaran objek 3D dalam bentuk 2D dulu. Jadi, dikasih sketsa, apa namanya? Sketsa dulu, ya. Nah, jadi sketsa bangunannya seperti ini nih. Nah, terus baru dibentuk modeling 3D-nya. Dinaikkan lah intinya gitu. Dibelikan uh, geometrisnya seperti itu. Terus kemudian pemberian warna. Warnanya dikasih warna apa. Warna pintu seperti ini. Warna ini seperti ini. Misalkan dan lain-lain. Seperti itulah. Terus kemudian penambahan tekstur. Nah ya. Tekstur itu juga penting. Misalkan kalau tekstur untuk kayu seperti ini. Terus uh, tekstur rumput, tekstur bata, tekstur sebagainya. Nah, seperti itu. Terus kemudian eh, nah bayangan itu tadi atau jatuhnya cahaya gitu ya. Jadi enggak serta-merta misalkan cahayanya dari kanan oh ternyata e, pantulannya kok bisa ke kiri. Nah, kan itu kan beda lagi. Nah, kalau cahayanya pantulannya dari cahaya utama dari kanan ya otomatis harus ada sedo di bagian kanan juga. Misalkan seperti itu. Uh, atau ada sedikit yang dikiri, nah, seperti itu ya, Itu permainan uh, pencahayaan lah, seperti itu. Terus, kemudian uh, pantulan cahaya tadi ya, uh, mulai dari reflection itu yang dia memantulkan, terus kemudian yang menyerap. Nah, saat dikenakan warna seperti ini, kira-kira dia mantul apa enggak, tapi kalau kena warna seperti ini, dia menyerap atau enggak, nah, seperti itu. Terus kemudian perhatian terhadap perpotongan antara objek ya Jadi biasanya perpotongannya itu di, di seperti nah seperti ini perpotongannya ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dia di perpotongan antara geometri satu dan yang lainnya itu nggak boleh kelihatan lah seperti itu. Terus kemudian penghilangan objek-objek yang tersembunyi yang enggak yang nggak enak di mata misalkan ya. Jadi kalau e, misalkan 3D itu ngadepnya nanti, adepnya mana? Adep atas, adep kanan-kiri, atau seperti apa, nah gitu ya. E, seperti itu, terus kemudian, nah ini termasuk dari CAD ya, Computer ID Design gitu ya. Memang e, dia bentuk penerapan ke arah sananya, nah itu adalah bentuk dari proses-proses rendering. Sampai dia bentur benar-benar bentuk nyata. Itu dia, Diterapkan di mana saja, dalam berbagai bidang ya teman-teman ya. Jadi tadi alat manufakturin pun iya, bangunan pun iya, untuk perfilman, untuk animasi juga iya, untuk dalam bidang pendidikan bahkan juga iya. Ada penerapannya ke arah augmented reality. Nah, seperti itu ya. Jadi saat kita uh, bentuk, bentuk 2D jadinya 3D, wah, itu bentuk AR seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, ini gambarnya, wireframe-nya seperti ini, final rendernya seperti ini, bahkan kelihatan benar-benar nyata ya. Wah, ini beneran ternyata memang itu dalam bentuk komputer atau komputasi ya. Ternyata bentuknya kayak gini. Wah, seperti itu. Itu jangan bakal berpengaruh. Oke, itu tadi ada modeling, ada rendering, terus yang terakhir ada animasi. Nah, animasi itu kalau misalkan kita mau membuat sebuah efek gerakan atau motion pada objek grafis. Nah, seperti yang saya bilang eh, tadi, sempat ada eh, tentang eh, poin ya, poin-poin green screen tadi ya, seperti ini ya, supaya apa. Supaya eh, gerakan tersebut itu adalah gerakan yang normal, ya. Terus, gerakan yang realistis, nah, seperti nggak tiba-tiba. Misalkan, kalau kita jalan tangannya di atas, langsung kan enggak ada proses gerakan dari tangan ke bawah sampai naik ke atas, kaki dari ke bawah sampai ke atas. Nah, seperti itu. Jadi, eh, gerakannya itu harus gerakan secara normal, tidak boleh dibuat-buat atau dianeh-anehkan seperti itu, ya. Bahkan, misalkan gini, kita contohkanlah gerakan itu, gerakan pantulan, lah ya. Pantulan itu, misalkan ada sebuah bola nih, ya. Kalau teman-teman lihat bola saat berjalan atau saat memantulkan, itu pasti ada efeknya, ya. Jadi, mantulannya secara keras, terus tiba-tiba agak berkurang. Jadi, saat keras, pantulannya pertama tinggi terus agak turun, agak turun, agak turun, agak turun, agak turun, agak turun, agak, turun, agak berhenti, nah, paham ya maksudnya ya. Nah itu secara normal seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba ya bakalan keras terus kan enggak. Dia bakalan ada efek namanya eh, apa namanya gerakan realistisnya. Kalau oh, kita mantulin bola ya, misalkan bola pimpong atau bola apa ya, bola tenis lah ya. Kita pantulkan ke tembok jedes gitu ya nah di situ pantulannya pertama pasti keras, keras keras terus tiba-tiba kan melambat, nah seperti itu ya, nah agar gerakannya itu bisa realistis, terus kemudian efek animasi merupakan efek yang paling penting, khususnya dalam pembuatan film yang bersifat banyak gerakannya, ya gerakan apapun itu, misalkan gerakan eh, jalan, lompat, berdiri seperti itu pasti ada gerakan Enggak tiba-tiba orang duduk langsung berdiri enggak. Pasti ada gerakannya. Berdiri agak jongkok baru eh duduk agak jongkok terus agak bungkuk baru benar-benar berdiri kan gitu kan sistemnya ya. Jadi pasti pasti ada gerakan eh, apa ya kalau di animasi itu secondary move-nya, secondary gerakannya ada primer primary gerakannya. Jadi misalkan primary gerakannya itu misalkan contohlah kalau kita lagi berdiri Ya, itu adalah gerakan utamanya, tapi kalau sekunderinya itu sebelum berdiri, itu ada apa aja? Ada agak membungkuk, kan? Gak, orang tiba-tiba berdiri langsung. Ah, kan, pasti ada gerakan lututnya diangkat sedikit, badannya juga agak membungkuk sedikit, baru dia gerakan yang secara primer seperti itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk eh, gerakan. Terus kemudian dengan adanya animasi komputer maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan film sekaligus juga menciptakan kreativitas kreativitas yang tergadang cukup sensasional. Nah ini biasanya digunakan untuk pembuatan eh, film kelas internasional, contohnya Marvel. Nah itu pasti ada beberapa gerakan yang memang eh, sensasional ya. Contohnya misalkan lompatannya huh, wah lompatannya kan tinggi tuh ya. Wah, seperti itu itu adalah gerakan-gerakan yang kayak di dibuat lebih eh, dramatis lagi lah seperti itu saya bilang. Jadi eh, kreativitasnya cukup sensasional, jadi cukup eh, benar-benar wah eh, seperti ini ya gerakannya. Misalkan gerakan belum melompat, terus gerakan apa lagi? Gerakan kalau kita bilang di Marvel itu gerakan tor saat terbang misalkan seperti itu nah, itu kan sebenarnya nggak ada ya nah, tapi memang dibuat agak eh, mendramatis lagi seperti itu nah jadi ada tiga poin itu tadi ada modeling ada rendering ada eh, animation itu adalah eh, dibagi menjadi beberapa eh, ilmu gitu ya sebuah grafika Oke, okay. sampai sini paham? Ada yang mau bertanya mungkin dari teman-teman? Ini ada 14 orang nih, ada Mas Ahmad Rehan, Mas Haidi, Mas Nathan, Mas Kapa, Mas Tiaski. Paham ya, Insya Allah ya. Paham. Sejauh ini aman pak, Insya Allah pak. Oke, okay. nanti uh, misalkan mau baca materi lagi nanti saya share di e-learning ya setiap dua pertemuan jadi biar nggak terlalu ini nanti saya share di uh, apa namanya di e-learning seperti itu. Oke, okay, uh, beralih lagi ya beralih lagi uh, kegunaan ilmu grafika komputer itu dalam tadi kan dalam berbagai bidang, bidang ya teman-teman ya misalkan kalau di sini ada mulai ilmu pengetahuan, teknik kedokteran, bisnis, seni, pendidikan dan sebagainya. Nah kita berbicara apa aja sih di dalam bidang itu yang bisa dibuat sesimpel itu pertama. Misalkan dalam ilmu pengetahuan kita bisa membuat salah satu media interaktif. Misalkan dalam bentuk teknik kita bisa membuat 3D modeling misalkan kedokteran kita bisa membuat eh, apa sinar x-ray misalkan atau ct scan seperti itu. Nah, ini kita jelaskan. <laughs> Oke, okay, eh, nah yang pertama ada beberapa ya, eh, ada pembuatan GUI atau graphical user interface ya. Apa sih graphical user interface itu yang sehari-hari teman lihat? Itu adalah eh, tampilan dari sebuah interface eh apapun misalkan dari komputer teman-teman itu pasti ada namanya user interface-nya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kartografi atau pemetaan dan pema manipulasi peta. Nah, itu juga ada eh, dalam bidang apa tadi eh, misalkan ilmu pengetahuan gitu ya nah dia uh, sekarang diterapkan Google Map terus dan sebagainya terus kemudian sebagai media perencanaan dan pelaksanaan bedah dalam bidang kesehatan nah ini juga penting jadi uh, dia di scan X-ray dulu ya uh, untuk melihat badannya seperti apa nah gitu ya terus kemudian untuk perancangan objek grafik desain untuk pembuatan desain dan sebagainya terus pembuatan game animation nah itu penting terus grafik monitoring simulasi dan masih banyak lagi ini sedikit saja seperti itu ya tapi masih banyak lagi sejauh ini ya semua hampir bisa diterapkan kurang lebih seperti itu ya nah, terus kemudian ini sedikit penjelasan jadi eh, yang mungkin eh, saya ketahui nah yang tampilan tadi Graphical User Interface atau GUI penggunaan grafika komputer sebagai antarmuka komputer yang pada sistem informasi sistem operasi dan aplikasi modern. Nah, misalnya operating system, Adobe aplikasi terus bahkan uh, untuk presentasi pun juga bisa membuat presentasi digunakan untuk membuat diagram diagram Office Automation, Automation penggunaan grafis pada uh, Office. Nah, Contohnya pembuatan animasinya tiba-tiba muncul dan sebagainya untuk membuat presentasi ya. Terus kemudian saya lanjut lagi nah, untuk percetakan, nah ini tidak kalah penting ya. Jadi ada grafika komputer juga yang dimanfaatkan ya. Mulai pembuatan brosur, billboard digital, buku dan sebagainya seperti itu. Jadi itu sudah digunakan. Kalau sekarang kan lagi nge-hatch-nya percetakan outdoor ya, banner, brosur. Nah, brosur itu bahkan bisa dibuat beberapa teknologi. Ada teknologi AR-nya misalkan. Terus ada teknologi digital, scanner-nya misalkan kita bisa scan barcode, nah sebagainya seperti itu. Jadi sudah dimodifikasi se sampai sedetail itu seperti itu ya. Terus kemudian ini yang tadi saya jelaskan CAD dan CAM, computer aided design ya, untuk membuat rancang bangunan kendaraan dan suku cadang apapun nah, CAD seperti itu ya. Terus kemudian saya lanjut untuk seni dan komersial ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi sekarang AI ya AI atau uh, uh, ChatGPT AI sudah dibuat untuk ke arah seni dan komersil. Tapi saya kurang tahu ini kira-kira bisa dijual secara NFT atau enggak. Kemarin teman saya sempat ada jualan apa namanya AI ya dia bikinnya menggunakan ChatGPT nah dia 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 jual itu ada kayaknya seperti itu terus kemudian aplikasi grafika komputer pada bidang seni dan komersial misalnya lukisan digital terus kemudian promosi barang-barang yang dijual secara online yang dilengkapi dengan gambar ini juga pasti ada ya terus kemudian pengontrolan proses aplikasi visualisasi data ya dia menggunakan alat dengan komputer melalui saluran USB. Nah, contohnya apa? Printer, terus scanner, terus webcam, terus dan sebagainya. Mungkin eh, apa namanya? Eh apa namanya? kamera CCTV dan nah, sebagainya. Dia juga menggunakan pengontrolan proses. Itu pasti ada. Terus eh dalam bidang kesehatan yaitu tadi berfungsi untuk ronsen. Tubuh manusia menggunakan eh, x-ray atau menggunakan eh, apa namanya CT scan, terus menggunakan USG seperti itu. USG, USG zaman. Nah, kartografi ya, membuat peta atau glob secara tradisional yang sudah diproduksi menggunakan pena dan kertas tetapi muncul dengan penyebaran komputer sudah merevolusi merevolusionerkan kartografi. Sekarang sudah bentuk sampai ke arah Google Street, guys. Enak banget kita mau nyari tempat, kita tinggal nyari Google Street. Rumahnya yang ini, jalannya yang ini. Wah, sesimpel itu ya. Sangat luar biasa, aku bilang ya. Teknologi sekarang sudah ke arah sana, apalagi semua di, dibantu dengan namanya grafika, dibantu dengan namanya komputasi. Seperti itu, makanya kan eh, apa ya, kuliah di bidang IT itu sangat menjanjikan ya, karena sekarang semua bidang IT, bidang perusahaan itu pasti ada IT-nya, apapun itu ya bahkan misalkan kita lihat ranah kecil nih. Ranah kecil apa ya? Contohnya misalkan kalau teman-teman berbelanja ya, berbelanja sekarang itu sudah ada eh, di pasar ya, di pasar itu sudah ada teknologi namanya yang pasar online itu apa namanya? Jadi kita berbelanja lewat aplikasi. Nah, itu juga sudah ada ya. Bahkan sampai ranah yang sangat besar pun sudah pasti menggunakan Komputasi sudah ada eh, apa namanya grafikanya juga, mbak seperti itu. Jadi sangat beruntung, bukan? Eh, ini juga salah satu kenapa kok saya eh, terjun di bidang informatika atau di bidang teknologi informasi atau bidang ilmu komputer lah ya. Nah, karena memang eh, apa ya? Eh, Ilmu komputer itu adalah salah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam berbagai bidang ya, itu pasti ada komputernya. Bukan sekedar orang bisa komputer itu disuruh ngeprint, disuruh bikin kopi, bukan ya seperti itu, tapi bisa jadi hal yang lebih kompleks lagi profesinya ya untuk di bidang IT seperti itu. Oke, itu sedikit soal uh, apa namanya uh, perkembangan grafika komputer saat ini. Terus kita juga bahas soal sejarah dari sebuah grafika seperti itu. Oke, okay. sampai sini ada yang mau bertanya. Ada, Pak. Nah, oke. Okay. Nah, uh, teori grafika nanti pasti pa masih panjang kali lebar ya teman-teman ya sampai ke arah ranah display juga jadi eh, setiap tampilan yang teman-teman lihat itu juga salah satu bentuk grafika itu sendiri eh, kaitannya dengan apa kaitannya dengan pixel kaitannya dengan output dari sebuah monitor input juga input itu bisa apa saja itu juga nanti ada seperti itu ya jadi eh, bentuknya memang kenapa teori karena memang teorinya panjang ya Uh, dari grafika itu sendiri tidak simpel, ya. Jadi, uh, ada banyak teori yang memang uh, berkaitan dengan sebuah grafika, gitu ya. Karena itu, uh, jadi bagian penting dalam kehidupan modern saat ini seperti itu. Oke, okay, uh, uh, masih terkonek, ya, teman-teman. Ya, kenapa? Uh, saya mengajar di pengolahan citra juga. Jadi itu kaitannya juga ke arah grafika komputer sendiri. Cuman lebih ke arah image processing. Terus kemudian kita mengolah uh, citra yang sudah ada ya, seperti itu. Uh, kurang lebih seperti itu. Oke, okay. tampil uh, yang mau bertanya, saya presensikan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Wah, kami Alhamdulillah ya. Oke, saya presentikan dulu dari yang mulai atas ini ada Mas Abdul Rahman. Abdul Rahman Zauhari, hadir. Tidak ada ya, di list ya. Tapi kayaknya tadi ada. Oke, belum ada ya. Oke okay, Mas Ahmad Fahrid Raihan Mas Raihan hadir Pak. Oke Saya... Oke okay. okay, Mas Ahmad Nathan Firdaus hadir Pak. Hadir Oke okay, Mas Dafa Faizuddin Aknaf hadir Pak. Hadir Oke okay, Mas Diaski hadir Pak. Hadir Fernanda Harjoki Putra tidak ada ya. Lanjut lagi Gerry Lodowik Putra. Hadir Pak. Hadir ya. Eh sorry. Heidi Angga Wijaya Teja. Hadir. Hadir Mas Haidi. Hadir Pak. Hadir. Hadir ya. Oke, okay. Mas Ibrahim tidak ada, Mas Ilham tidak ada, Mas Saeri Sahria tidak ada, Mbak Lili Karoma hadir. Hadir Pak. Oke, okay, hadir ya. Terus Mas Romi Fadli. Hadir Pak. Hadir. Mas Saat Abdurrahman El Amin. Hadir Pak. Hadir. Oke, okay, Mas Sandy Aditya Dwi Putra. Tidak, tidak. Hadir? tidak ya? Bukan ya? Oke, okay. Sahrul Faiz Ramdhani tadi ada. Hadir, Pak. Aman. Hadir ya, aman ya. William Pratama B tidak ada. Yang dan yang terakhir Mas Yazid Safiq Irsad hadir? hadir. Pak. Oke, alhamdulillah cukup rame ya. Bertambah, uh, saya harapkan tetap konsisten sampai akhir. Mungkin kalau saya bilang uh, mata kuliahnya memang agak membosankan ya. Soalnya kita berkaitan dengan teori ya. Cuman nanti saya uh, bikin sedikit asik ya dengan melihat uh, apa namanya apa saja sih yang diterapkan di teori grafika itu sendiri gitu ya. Jadi biar nggak bosen, kita nanti mungkin ada lihat video juga dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak ber nggak harus teori dan nanti juga ada sesi diskusi ya teman-teman juga saya suruh ngambil beberapa topik yang berkaitan dengan grafika komputer ya atau berkaitan dengan grafika nanti bisa teman-teman bahas misalkan kalau saya bahas soal rendering soal animasi misalkan saya bahas soal output dari sebuah monitor saya bahas soal uh, output dari sebuah printer. Nah, itu nanti bisa teman-teman bahas seperti itu. Oke, okay? kita share, sharing dan discuss bareng seperti itu. Oke, okay, uh, mungkin itu sama sedikit ngobrol buat teman-teman semua di sini, ya. Uh, apa namanya? Uh, mungkin kalau teori Afrika tidak ada aplikasi ya. Nah ini uh, saya berkaitan dengan mata kuliah berikutnya ya. Uh, apa namanya pengolahan citra digital ya. Nah teman-teman uh, kemarin sempat saya ngobrol untuk uh, mungkin besok uh, bisa disiapkan ya uh, apa namanya aplikasi MATLAB. Ada yang pernah pakai MATLAB? ada yang pernah. Jadi nanti Belum. mungkin Belum. Nanti, nanti mungkin bisa diinstal, tapi ini sedikit berat ya, teman-teman ya. Aplikasinya lumayan sedikit berat. Nah, nanti misalkan kalau memang tidak bisa eh uh, dipakai uh, berarti nanti mengikutin saja. Memang aplikasinya sedikit berat. Karena memang ini uh, bentuk aplikasi programming ya tapi programming yang bisa digunakan untuk ke arah gerah, ke arah pengolahan dari citra juga. Coba saya share sedikit eh, aplikasinya. Di tempat saya pun juga agak sedikit lemot, saya bilang beneran. Ntar ini harus close dulu ya sampean. Jadi memang agak sedikit berat aplikasinya. Serius. Nanti mungkin bisa di-download, bisa cari di berbagai situs yang free, atau mungkin yang krek-krekan nggak masalah, nggak harus original, yang penting bisa dipakai ya. Ini di tempat saya aja masih muter-muter terus, agak berat memang soalnya. Ini sebentar ya, nah, agak berat rupanya harus dikuit berapa kali ini ya? Ntar di sini teman-teman rata-rata menggunakan apa? Ya menggunakan laptop kah, komputer kah, atau gimana nih? Laptop pak. Laptop? laptop. Oke laptop berarti ya. Kira-kira. Uh, Rata-rata nih, saya mau nanya nih uh, untuk spesifikasinya sudah ke arah i5 belum atau atau pakai md mungkin? Saya pakai i5 Pak. I5, i5. ada i5. yang pakai i5 ya. Rata-rata i5 ya? Gak kayak nyoba, gak semuanya. Di lab kampus ada Pak Intel Pentium Pak. Pentium? Oh oke oke. Okay, okay mungkin bisa dipakai pak open Buat CV itu. lebih ramah dana perserv spesifikasi pak sebenarnya enak cuman uh, karena di saya kemarin juga sempat kepikiran menggunakan open CV ya uh, dia uh, Python ya cuman uh, untuk kurikulumnya dia uh, di sini untuk uh, pengolahan di tra dia menggunakannya MATLAB ya karena mungkin lebih general ya kalau saya lihat ya. Nah, sebenarnya hampir sama kegunaan fungsinya. Saya juga kemarin sempat ngobrol eh, kalau kalau menggunakan OmniCV gimana dia lebih enteng ya. Cuman eh, kata teman-teman ini aja eh untuk penggunaannya lebih lebih gampang sebenarnya kalau bisa aku bilang lebih gampang di MATLAB tapi ya itu tadi MATLAB itu memang e, spesifikasinya butuh agak besar ya. Ini aja punya saya. Kemarin bisa ya, cuman tiba-tiba ini agak error lagi ya. Itu kalau tiba yang atau free free, free. sebenarnya ber, berbayar bisa, cuman e, cari yang free aja kalau teman-teman pakai Windows itu coba cari di Bagas 31 itu ada ya. Coba saya share. Pernah. Kayak Linux, Pak. Oh, Linux. Menggunakan Linux, ya? Iya, Pak. Double OS atau enggak? Enggak, Pak. Aduh, kalau Linux pakai apa, ya? Linux. Ini sendiri, beberapa kita, yang, apa, yang sementara -sementara. Linux. Bentar. Saya kurang tahu kalau di Linux. Nah, ini saya share sedikit. Nah, dari tadi tuh gini terus. ya Ini pakai MATLAB 2019, ya putar terus ini. Nah ini saya close, nggak bisa. Cuman ini gini sih, kalau untuk pengolahan citra kan e, karena dia nggak nggak begitu nggak begitu banyak ya peng, menggunakan peng, MATLAB paling cuman beberapa kali pertemuan. Tapi untuk pengolahan citra fokusnya adalah lebih ke arah penggunaan Photoshop ya, karena memang kita bermain Uh, pengolahan citra dari mulai uh, pengubahan warna dan sebagainya. Jadi ini cuma paling dipakai sebentar ya, nggak nggak yang lama banget nggak kok, nggak yang sampai setiap hari pakai Enggak, Jadi mungkin beberapa kali. Nah ini punya aku aja dari tadi masih belum dipakai ini, belum bisa ini, muter-muter aja terus. Padahal udah menggunakan uh, Mac ini. Open CV ini ya, saya mas, saya belum pernah menggunakan sih kalau Open CV, kalau materai sudah pernah soalnya. Oke, okay, atau tidak kita coba Open CV ya, mungkin Open CV boleh kalau misalkan enteng, jadi eh, apa namanya, nah ini baru bisa digunakan ya, tadi dikul Berapa kali, eh, seperti itu. Ini MATLAB 2019. Nah, kalau OpenCV saya belum pernah pakai sih sebenarnya, tapi nyoba uh, nanti coba saya install dulu, saya coba dulu ya OpenCV ya. Mesin learning ya. Image processing. Oke. Okay. Lebih enteng ya ini Mas ya. Yang pernah pakai siapa aja di sini? Coba. Apa pernah? Enteng Pak, enteng. Enteng ya. Ini Mas Aidi. Mas Haidi, ya. Iya. digunakan buat apa mas programming berarti? Waktu itu sih buat face detection sih pak. face detection berarti iya, image sama, processing ya? Iya sama buat hand tracking. hand tracking? oh main yeah. roboting? eh main, main robotik nih mas? enggak nyoba nyoba dong pak. oh nyoba nyoba. Nah. Oke 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 mungkin itu nanti. Insyaallah juga gampang pak tinggal fit install aja. Dan free. Free free, free, free. Untuk Linux bisa nggak nih? Bisa pak bisa. Asal ada oh ya. hmm. Oke, okay. berarti mungkin bisa lah ya kita pakai ini ya. Ini terbaru kayaknya mas Open CV ini ya. Saya uh, kemarin sempat dengar memang uh, coba pakai Open CV itu dia lebih enteng katanya. Oke okay, nanti oke okay, kita sepakati mungkin pakai Open CV aja ya. Jadi uh, ini kayaknya aplikasi terbaru juga. Kalau MATLAB itu memang aplikasi jadul ya. Saya dulu, soalnya belajarnya juga pakai MATLAB untuk image processing, ya. Dan memang waktu itu saya menggunakan komputer masih aman-aman aja sih. Ya, cuman seiring berjalannya waktu, ya, mulai sedikit berat, ya, jadi agak menjengkelkan, kadang-kadang. Ya, oke, okay, uh, mungkin itu, ya, teman-teman. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kita ketemu lagi besok, ya. Di pengolahan citra digital, aplikasi yang disiapkan mungkin itu sama satu lagi Photoshop ya. Photoshop semua pasti pernah pakai ya, dan pasti punya. Saya pun juga pasti punya. Karena itu juga aplikasi yang sehari-hari saya pakai, itu ya. Jadi, untuk versinya bebas, teman-teman mau pakai Photoshop berapa? Bebas. Ini nanti coba saya utak-utak dulu, OpenCV ya. Untuk operasionalnya lebih enak nggak mas, Open ini mas? Maksudnya untuk penggunaannya? Lebih enak gimana tuh pak? Hah? Lebih enak gimana? Lebih enak itu lebih gampang atau lebih ribet gitu ya? Soalnya belum pernah pakai MATLAB juga sih pak. Oh belum Jadi... pernah pakai MATLAB ya? Iya. <tuluh> 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 Jadi belum nggak tahu perbandingannya gimana? Oh kalau MATLAB kan dia kan uh, nanti deh coba tak ulik ulik dulu deh saya menggunakan ini nih. Kalau lebih enteng kan lebih enak ya. Oke, okay, uh, mungkin itu saja ya teman-teman. Terus kemudian, uh, apa namanya? Uh, untuk awal-awal belum kasih saya tugas. Mungkin nanti pertemuan berikutnya atau dua pertemuan lagi ya. Dan kita juga mau memasak memasuki ini ya uh, bulan puasa ya teman-teman ya. Belum, mungkin nanti ada pengurangan jam, kayaknya sepertinya jadi uh, tetap dimaksimalkan. Oke, okay. uh, mungkin itu saja. Presensi tadi juga sudah sebelumnya di sini, ada yang belum presensi. Tidak ya, sudah semua ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Oke, okay. uh, mungkin itu aja untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Eh, sudah siang ya, ini ya, uh, siang hari ini. Kalau baiknya kita berdua dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Oke, berdoa menurut agama dan seperti masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih, baik. Baik. terima kasih Pak. Siap, sampai ketemu besok ya. Baik Pak, sampai ketemu besok.